Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni sembang satu bersama Cik Dekan ada. Pasal apa? Saya nak deliver banyak kereta hari ni. Dan inilah kereta yang saya nak deliver kepada Adik Amirul Salihin. Betul tak nama tu, Dek? Betul. Saya nak panggil mana satu ni? Amirul ke Salihin? Tanya dia lah. Panggil Salihin lah. Salihin. Alhamdulillah. Ini situasinya lo ni, bank agak ragu-ragu nak bagi kelulusan dengan tanpa bayaran muka. Jadi saya kata ini customer okey, ayah dia pun okey, orang yang bergaji dot lebih-lebihan. Tapi kita hanya menggunakan nama dia saja. Kita tak gunakan nama ayah dia. So ayah pun rasa gembira, dia pun rasa gembira. Kita tanya dia, rasa macam mana tu, Dik? Rasa berpuati cepat, sedih pun okey. Ini pun kali pertama lah beli kereta deal dengan WhatsApp. So itu kali pertama. Dan kali pertama biasanya adik macam Amirul Salihin ni dia kena ada penjamin. Tapi saya cubakan tak ada penjamin dan juga tanpa bayaran muka. Bulanan kurang je, taklah mahal 500 lebih, 400 lebih saja. Boleh bayar tak? Boleh. Boleh ya. Betapa confidentnya customer ni, begitulah confidentnya bank kepada dia untuk membagi kelulusan dengan tanpa bayaran muka. Dan saya nak deliver kereta sekejap lagi ni. Kita tanya luahan dia lah, rasa luahan rasa yang terakhir ni. Apakah dia nasihat kepada anda di luar sana jika ingin membeli kereta? Pertama sekali kita WhatsApp kena bujuk. WhatsApp saja kan? Kita perlu WhatsApp dokumen saja, slip gaji, EPF, lagi apa-apa lah. Dengan bil perbelanjaan kita, at least kita kira dulu apa perbelanjaan kita. Selepas itu baru mungkin kita reward pada risau kita. Ya, itu dia. Banyak kiraan dia buat. Sebab tu dia layak untuk dapatkan kereta tanpa bayaran muka. Dan kita akan ke customer lain selepas ni. Jangan lupa WhatsApp sebarang dokumen kepada 012-340-0034. Dek, sekali dek. Yeah.